sohli sodri wayasiri amri wahlul milisani amma badu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmatnya kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan PTMT. Ini hari pertama kelas 10 ya PTMT ya dan PJJ yang ada di rumah. Gimana kelas 10 yang ada di rumah eh, yang melaksanakan PJJ? Apakah suara saya kedengeran? Jacinda, Jovanka, suara saya kedengeran nggak? Kedengeran, Pak. Kedengeran ya, oke. Sekarang yang PTMT, gimana melaksanakan PTMT hari ini? Senang nggak? Yeah. <laughs> Ini berarti baru pertama kali kamu ke sekolah, ingat aturan PT.MT itu tidaklah mudah, ada aturan yang sangat ketat, salah satunya adalah terkait dengan protokol kesehatan. Oke, kemudian salawat dan salam, marilah senantiasa kita curahkan pada Nabi Besar Muhammad, Alaihi Wasallam baik anak-anakku semuanya, ini kelas 10 IPS 1 ya, Ketua kelasnya siapa? Ketua kelasnya? Oh, Rafli ya. Rafli Al Afif. Oke, ketua kelasnya Rafli. Mari kita mulai pembelajaran kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang berikutnya kita berdoa dulu. Coba saya minta ketua kelas, Rafli, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Oke, Pak. melakukan kegiatan belajar PKN ya, Pak? Iya, PKN. Hmm. Mari kita bersama-sama berdoa di dalam masing-masing. Berdoa dimulai. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil ya alamin warahmanir al rahim nikmati hari ini ya karena budaya Afghanistan kita sehat. Alhamdulillahirobbil alamin. Oke, terima kasih Rafli. Panggilannya Rafli apa? Afif. Rafli wa. Oh, Rafli. Oke. Saya akan absen dulu ya. Saya akan absen dulu, ini IPS 1, sekarang tanggal 11, bulan 10. Air Langga Rahmawan? Oh, Air Langga ada di sekolah. Gimana Air Langga, sehat? Oh, mantap. Kemudian Alia Nadin? Aliyah, Aliah Nadin di sekolah nggak ada. Aliyah, saya cek di rumah Aliyah Nadin. Aliyah tidak ada ya, berarti Aliah tidak ada. Altaf Moreno hadir pak. Oh, Altaf ada di rumah. Gimana Altaf kabarnya? Sehat? Sehat pak. Sehat ya. Oke, okay, alhamdulillah. Kemudian Amanda Putri hadir, Pak. Oh, Amanda Putri ada di rumah. Gimana Amanda kabarnya? Sehat? Sehat, Pak. Sehat ya. Oke. Okay. Kemudian Amar Zaid? Oh, Amar di sekolah. Gimana Amar? Kabarnya sehat? Sehat ya. Tabina Hai, Putri. Oh, Tabina gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya. Oke. Kemudian Talita Natania. Hadir, Pak. Talita ada. Gimana Talita sehat? Sehat, Pak. Sehat ya. Oke. Kemudian Taufikur Rahman. Taufikur Rahman. Hadir. Gimana kabarnya Taufik? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, sehat ya. Kemudian Zeno Cardenas. Hadir, Pak. Gimana kabarnya? Zeno, sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Sehat, ya. Oke, berarti ini masuk semuanya, ya. Ya, saya akan mulai. Ini pertama kali saya mengajar di kelas ini. Yang di rumah, share screen-nya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, ya. Oke, okay. saya akan perbesar dulu. Oh, maaf, Pak. Tadi saya telat ya. Oh, saya... Ajiza ya? ya Ajija iya, Ajiza udah, udah ituin. Terima kasih, Pak. Ya. Yeah. Oke, okay, ininya saya pindahin biar kelihatan. Oke. Okay. Jadi Uh, ini pertama kali saya masuk di kelas 11 IPS 1. Oh, 10. Ya Allah. Karena kemarin saya ngajar kelas 11. Uh, kemarin sebelum bagi rapot bayangan sama Bu Eka kan. Nah, sekarang untuk pelajaran PPKN dengan saya. Nah, ini yang terpenting. Yang ingin saya jelaskan ke kamu... Terkait dengan penilaian, silakan yang di kelas dibuka dulu buku tulisnya. Ini yang harus kamu catat. Jadi, nanti nilai PKN itu tidak hanya satu item saja, tetapi ada empat item yang akan dibahas di penilaian PPKn kali ini. Silakan dibuka dulu kertasnya. Oke, okay, kamu bertiga. Oke, okay, ini yang akan saya jelaskan terkait dengan penilaian PPKN. Jadi di pelajaran saya ini yang di rumah boleh screenshot atau boleh difoto. Kalau yang di sekolah boleh dicatat atau di foto juga boleh. Jadi di pelajaran PPKN itu ada empat penilaian yang nanti akan kamu peroleh dan harus kamu tuntaskan. Yang pertama adalah sikap atau yang dikenal dengan penilaian afektif. Apa itu penilaian sikap? Nah, selama belajar, sikap kamu akan saya lihat dan akan mendapatkan nilai. Contohnya nih, kalau yang PTMT di sekolah, semangat mengikuti pelajaran, kemudian juga sikapnya santun, baik, itu akan mendapatkan nilai. Yang melakukan PJJ dari rumah melalui Zoom, wajahnya kelihatan, kemudian menggunakan seragam itu pun akan mendapatkan nilai sikap atau afektif. Yang kedua adalah pengetahuan kognitif. Nah, ini nilai pengetahuan ini atau kognitif itu berupa pertama ada tugas nanti yang harus kamu kerjakan. Kemudian ada ulangan harian, kemudian juga ada PTS atau PAS yang nanti akan kamu kerjakan. Jadi itu penilaian pengetahuan atau kognitif. Yang ketiga adalah psikomotorik atau keterampilan. Nah, ini peng, penilaian yang terkait dengan keterampilan. Misalkan nanti menggambar peta ataupun membuat video itu pun termasuk keterampilan, ya. Jadi itu nanti akan mendapatkan nilai keterampilan. Yang keempat adalah keaktifan di kelas atau yang biasa kita kenal dengan namanya PAK penilaian autentik kelas. Jadi di penilaian autentik kelas ini akan saya lihat mana murid yang aktif baik bertanya ataupun menjawab ataupun membantu menerangkan. Misalkan Bonita eh bukan Bonita, Benito nanya Enggak, kakaknya kebetulan kakaknya Benito ini wakil ketua OSIS. Kamu udah tahu kan? Nah, wakil ketua OSIS. Maka Benito harus ikut OSIS nih. Biar kayak kakaknya. Kamu ikut nggak LDK? Enggak tahu. Ikut aja, enak. Nah, misalkan Benito menjelaskan pertanyaan dari... Kamu siapa namanya? Erlangga, nah, nanti Ben itu akan mendapatkan nilai PAK, ataupun misalkan Aziza menjawab pertanyaan dari saya, ataupun bertanya, itu pun sama akan mendapatkan nilai PAK. Sampai sini, terkait dengan empat penilaian ini, ada yang mau ditanyakan yang di rumah ataupun yang di sekolah? Paham ya? Jadi di dalam pelajaran PKN ada empat penilaian. Jadi saya nggak hanya nilai pengetahuan kamu saja. Karena PKN itu e, terkait dengan etika, normal, e, norma, jadi semuanya akan saya nilai. Yang berikutnya adalah ini materi. Silakan, boleh difoto, boleh di screenshot. Yang di rumah silakan. Ini adalah materi PKN yang akan kita bahas selama kurang lebih sekitar tujuh bulan ini. Yang pertama adalah tentang Pancasila. Ini Pancasila sudah sama Bu Eka kan kemarin. Nah saya akan melanjutkan ke nomor dua terkait dengan Undang-Undang Dasar, kemudian terkait juga dengan lembaga negara, terkait juga dengan otonomi daerah, integrasi nasional, Ancaman terhadap Indonesia dan wawasan Nusantara. Jadi ini materi yang akan kita bahas. Tetapi karena waktunya hanya tujuh bulan, jadi tidak semuanya akan dibahas. Ada beberapa materi yang akan saya permudah atau saya gabungkan dengan materi yang lainnya. Sudah di foto atau di screenshot? Oke. Okay. Saya mau nanya nih sama Zeno, Zeno, Zeno Kardenas. Iya, Zeno, menurut kamu materi yang kamu sukai yang mana, Zeno? Dari ketujuh materi ini. Oh, yang Pancasila, Pak. Yang Pancasila, oke. Sekarang saya mau nanya yang di sekolah. Siapa namanya? Ya, kamu. Bukan. Siapa? Eh. Sally, ya? Peli, Peli, oke, okay. Peli, Peli, dari tujuh materi ini kamu suka materi yang mana? Yang mana? Undang-undang Dasar, oke. Okay. Siapa namanya? Parel ya? Parel? Eh? <laughs> <laughs> iya ya, aduh, maaf, maaf. Darel, Darel, oke, okay. Darel, kamu dari tujuh materi ini senang atau ingin tahu materi yang mana? Integrasi nasional oke, okay, bagus. Inilah materi yang akan kita bahas selama kurang lebih tujuh bulan ini dengan saya. Nah, ini Google Classroom, kemarin kan sama Bu Eka, kan Google Classroom-nya. Nah, sekarang dengan saya, silakan join ke Google Classroom yang di rumah maupun yang di sekolah. Silakan. Silakan join di Google Classroom terlebih dahulu. Saya kasih waktu 3 menit, silakan langsung join di Google Classroom. 10 IPS 1 Google Classroom-nya RABFCVZ. Untuk yang di rumah silakan join ke Google Classroom-nya. Sudah? Yang di rumah sudah semuanya join? Nanti akan saya cek di akhir. Yang di sekolah sudah join ke Google Classroom-nya? Nah, Google Classroom ini akan sangat berguna. Karena pertama, semua materi pelajaran akan saya kirim di Google Classroom. Baik PowerPoint-nya ataupun nanti link videonya. Sekali lagi, semua materi akan saya kirim. Biasanya, saya ngirimnya itu hari Minggu. Hari Minggu, saya akan kirim link ataupun materinya, jadi kamu bisa mempelajari di Google Classroom. Yang kedua, nanti ada beberapa tugas juga yang akan di-upload di Google Classroom ini. Jadi, kamu nanti... Ada beberapa tugas yang harus kamu upload di Google Classroom. Nah, makanya Google Classroom ini menjadi sangat penting. Ini itu ibarat seperti buku, jadi semua materi akan saya kirim ke sana. Oke, yang berikutnya ini adalah namanya asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu saya kan baru pertama kali ini mengajar di kelas 10 IPS 1. Saya ingin tahu dulu gaya belajar kamu. Apakah auditori, ataukah visual, ataukah audiovisual, ataukah kinestetik. Saya juga ingin mengetahui motivasi belajar kamu terhadap materi PPKN. Nah, dari asesmen inilah nanti saya akan menyusun materi yang sesuai dengan bakat minat kamu. Contohnya misalkan misalkan ketua kelas, Tafif, dia senangnya audiovisual. Maka nanti materinya akan ada menonton film ataupun melihat tayangan berita di YouTube. Ataupun misalkan eh, Darel ya, Darel senangnya kinestetik, maka nanti akan ada materi tentang menggambar atau membuat karikatur. Jadi nanti akan saya sesuaikan dengan bakat minat yang kamu miliki. Nah, asesmen diagnostik ini, ini tidak masuk ke nilai ya. Jadi silakan kamu isi sejujur-jujurnya ini adalah sebagai pijakan saya untuk membuat materi PKN. Jadi saya bisa mengetahui latar belakang kamu dan bisa mengetahui gaya belajar kamu. Nah, silakan di kerjakan asesmen diagnostik ini. Ini tidak akan masuk ke nilai. Ini untuk mencari tahu gaya belajar kamu. ya udah nggak apa-apa. Yang penting kamu catat aja nanti pas di rumah baru. Ini Google Form. Sekarang apa? Mau dikirim? Dikirim kemana? Silakan. Yang baru hadir, silakan di... Uh, isi dulu ini Google form-nya. Saya akan pindahkan dulu ke chat Zoom. Yang di rumah ini bisa langsung diklik link-nya. Nah, tolong Ajiza link ini dikirim di grup Biar teman-teman bisa langsung mengklik atau mengerjakan Terima kasih Ajiza Kamu maskernya dipakai dulu Jangan dilepas Oke saya kasih waktu 15 menit Silahkan dikerjakan Ini tidak masuk tugas atau tidak dinilai ini adalah asesmen diagnostik. Silakan, waktunya 15 menit. Silakan, ini biar teman-teman yang di rumah bisa melihat kamu. Ya, ini adalah uh, suasana di kelas. Waktunya 15 menit ya untuk mengerjakan asesmen diagnostik ini. Oke. Okay. Ini adalah Google Classroom. Saya akan ngecek siapa saja yang sudah join dan siapa saja yang belum join. Yang sudah join, ada 30 orang. Yang belum join, langsung join. Terutama yang tadi baru dari luar. Apa? Kodenya? Oke, nanti saya kasih lihat. Yang sudah join itu Fadilah, Balkis, Firas, Benito, Andina, Jody... Jovanka, Dio, Eiman, Lana, Fatima. Oke, ini kodenya. Yang belum join, silakan langsung join ke kodenya. Iya, Google Classroom yang baru. Kemarin kan Google Classroom sama Bu Eka. Sekarang Google Classroomnya dengan saya. Itu kodenya. Saya perbesar dulu. Ya, saya perbesar dulu. Oke, sambil kamu mengerjakan, karena saya juga adalah tanse, jadi kalau di alajar itu ada yang namanya tanse. Mungkin kamu kalau waktu SMP-nya pernah ngedengar nama tanse, TANSE itu adalah ketahanan sekolah. Jadi ada satu bidang di sekolah yang membahas atau mengurusi tentang tata tertib. Nah itulah yang namanya TANSE. Saya akan menampilkan terkait dengan tata tertib PTMT. Yang di rumah, slidenya kelihatan? Rafli, kelihatan enggak slidenya? Oke, okay, kelihatan ya. Nah, ini adalah tata tertib eh, terkait dengan PTMT (Pembelajaran Tatap Muka Terbatas). Jadi, yang mengikuti pembelajaran Tatap Muka Terbatas ini tidak eh, sembarangan, sangat-sangat ketat, dan harus mengikuti eh, protokol yang sudah dijalankan. Nah, ini protokol kesehatannya. Ini protokol kesehatan itu yang sudah tadi kamu lakukan di awal, terkait dengan persiapan kamu. Kemudian, ini di sekolah, saya hanya memfokuskan terkait dengan di sekolah saja. Nah, selama kegiatan belajar mengajar nih. Selama kegiatan belajar-mengajar, eh, harus ada jaga jarak, minimal 1,5 meter. Kemudian menggunakan alat belajar, alat musik, dan alat makan-minum pribadi. Dilarang pinjam-meminjam. Kemudian juga eh, di memberikan pengumuman di seluruh area, kemudian juga melakukan pengawatan terhadap eh, Peserta atau masyarakat yang ada di sekolah ini sudah dikasih waktu sosialisasi dengan orang tua. Nah, ini ada ya. Nah, jadi ini itu sudah diumumkan di hari Rabu minggu kemarin sebelum PTMT disosialisasikan kepada orang tua kamu. Jadi, sekali lagi. Ptmt ini sangat-sangat ketat, jadi tolong dijaga aturannya. Ya, itu aja yang ingin saya uh, sampaikan ke kamu terkait dengan aturan. Oke, okay, link Google Form-nya sudah diisi. Sudah oke, okay, kalau sudah, saya mau nanya nih. Saya mau nanya dua orang di sekolah sama dua orang di rumah. Coba saya yang di sekolah. Saya mau nanya dua berarti cowok dan cewek. Yang cowok. Siapa namanya? Nah, pakai mic. Namanya siapa? Amar. Amar, oke. Ya, iya, iya Bapak, saya pegang sini. Amar. Ininya kameranya saya arahin dulu ke kamu biar bisa ngelihat yang di rumah. Amar tadi kamu nulis terkait dengan apa yang kamu ingin dapatkan di pelajaran saya. Oh, belum. Belum ngisi. Oke, tulis dulu. Isi dulu sekarang. Sekarang siapa nih? Siapa namanya? Iya. Padli. Padli, tadi kamu sudah ngisikan apa yang kamu ingin harapkan dalam pelajaran saya, Padli? belajar, Pak. Apa? Belajar. Belajar. Oke. Selain belajar apa lagi, Pak? Tri? Enggak. Enggak ada lagi, Pak. Enggak ada lagi. Oke. Ini ada satu pertanyaan dari saya buat kamu. Kan selama ini belajar PKN dari kelas SMP ya, SMP sampai sekarang SMA. Coba sebutkan lima materi pelajaran PKN. Fadli, materi pelajaran PKN dari SMP sampai sekarang, M MPRRI, oke satu, terus NKRI, terus apa lagi, lembaga negara, oke terus tiga. pemerintahan. Oke, tepuk tangan buat Fadli. Keren, masih ingat berarti. Sekarang perempuan. Yang paling belakang namanya siapa? Faiza. Kaliza. Iya, <laughs> <laughs> saya kalau pakai masker nggak kena gituan. Oke, apa materi PKN yang masih kamu ingat sampai sekarang? Sebutkan tiga. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, oke. Terus, apa lagi NKRI. NKRI? Terus, apa lagi periode? Oke, nah sekarang yang di rumah, saya mau ke Jody, Jody Bintang, Jody, Jody. Jody Bintang Jody kameranya mati nih. Ya udah ke Muhammad Dio aja, Dio. Iya. Pak. Sebutkan tiga materi PKN yang kamu uh, masih ingat sampai sekarang. Yang pertama Pancasila. Pancasila, oke. Okay. Terus? dua ancaman terhadap Indonesia. Ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, oke. Okay. Satu lagi uh, UUD NRI 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, bagus. Sekarang perempuannya nih, yang di rumah. Saya ke Damara. Ya, Pak. Damara. Ya, Oke. Damara. Uh, materi, sebutkan tiga materi PKN yang masih kamu ingat sampai sekarang. Pancasila. Selamat Pancasila. Terus? Lembaga negara. Lembaga negara. Terus? Integrasi nasional. Integrasi nasional. Oke. Tepuk tangan untuk semuanya nih. Kelas 10 IPS 1. Keren, keren. Oke. di Kalau di jam saya masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Jadi... belum langsung pulang ya, sabar. <laughs> Tapi ini udah dijemput belum nih, yang di sekolahan? Udah, oke okay, tunggu. Belum, ya udah, tunggu dulu. Masih ada waktu 10 menit, ini kecepatan 5 menit nih. Nah, di materi PKN, saya akan share screen lagi yang tadi. Nah, ini di materi PKN. Sama Bu Eka kan sudah sampai Pancasila, maka nanti hari Senin minggu depan kita akan masuk ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah di materi 2 ini akan dibahas pertama tentang wilayah. Jadi wilayah negara akan kita bahas. Daratan, lautan, udara, kemudian... Ekstrateritorial akan kita bahas. Kemudian di nomor dua ini akan dibahas juga tentang penduduk. Penduduk, misalkan, ini contohnya ya. Misalkan, eh, paling belakang siapa namanya? Bagas. Misalkan Bagas. Bagas menikah sama orang Amerika Serikat, misalkan. Namanya misalkan orang Amerika Serikatnya Yasmin, misalkan. Nah, nanti anak Bagas itu, apakah akan menjadi warga negara Indonesia atau akan ikut menjadi warga negara Amerika Serikat seperti ibunya? Nah, nanti akan kita bahas tuh di situ. Jadi, di nomor dua ini, materinya cukup berat. Makanya, saya mohon kerjasamanya, kamu sebelum belajar, kalau bisa dibaca dulu, biar nanti bisa take and give, kamu bisa memberikan materi ataupun informasi kepada saya, saya pun sama. Jadi ibaratnya, apalagi sekarang dengan kecanggihan teknologi kan, kamu bisa langsung ngecek datanya di Google. Apa yang saya ucapkan bisa langsung dicek tuh. Benar nggak sih ini yang dikatakan oleh Pak Isa? Apa jangan-jangan cuman bohong-bohongan. Nah makanya sekarang apalagi di abad 21, kita sudah di era milenial, jadi kita bisa saling cross-check. Kita bisa saling memberikan informasi apa yang kamu punya dan apa yang saya punya. Nah, kemudian di yang nomor tiga, lembaga negara kita akan membahas tentang MPR, kemudian DPR, kemudian ada DPD, kemudian ada Mahkamah Agung, ada juga Mahkamah Konstitusi ada juga komisi yudisial, ada juga presiden. Nah, nanti akan kita bahas di sana. Nah, ya nomor 4, 5, 6 dan 7 kemungkinan ini di semester 2. Jadi, sisa semester 1 ini akan kita bahas sampai nomor 3. Nomor 1 kan sudah sama Bu Eka, berarti nanti sama saya di nomor 2 dan nomor 3. Nomor 4 5, 6 dan 7 akan dibahas di semester 2. Ya. Sampai sini paham? Ada yang mau nanya enggak nih? Yang mau nanya saya kasih nilai. Oke, siapa namanya? Pakai mic, pakai mic biar kedengaran. Aku mau nanya? Oh, bentar saya arahkan dulu biar kelihatan. Hello. Hmm kelihatan enggak Oke ya silakan sebutkan nama pertanyaannya apa nanti dapat nilai e, namanya siapa ya? Erlangga enggak eh apa ya tadi seru enggak nanti pelajarannya <tuk> Elang hey, rahmat waalaikum. Wah, sorry kalau saya ngomongnya kayak ngerap. Halo, pak izin ketolat ya pak ya. Iya, jangan lama-lama. Oke, tepuk tangan untuk Air Langga. Pertanyaannya bagus. Nah, jadi eh, tadi Air Langga nanya, "Untuk belajarnya seru nggak, Pak? Nah, kalau nanti saya kan akan melihat nih hasil asesmen diagnostiknya bagaimana." Nah, nanti dari sana saya akan menentukan materinya, bentuknya seperti apa, apakah kita akan menonton video ataupun diskusi ataupun debat ataupun bisa juga nanti kita akan simulasi. Nah, semuanya adalah hasil kerjasama antara kamu dengan saya. Jadi nanti tidak hanya saya yang berbicara, tetapi kamu juga harus aktif memberikan informasi ataupun data terkait dengan pelajaran yang sedang kita bahas. Ya, saya yakin, insya Allah ramai dan enak belajarnya, tetapi saya juga tidak bisa sendiri. Harus bareng dengan kamu. <tuh> Oke, okay, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, okay. mau ke toilet? Silakan, silakan. <tuh> Gak apa-apa. Oke, okay, kalau memang tidak ada dari saya itu saja yang di sekolah, jangan dulu pulang yang di rumah. Uh, terima kasih. Wa topik walida Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.